Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di channel skincare saya, Delicious Night. Memang passion saya memasak pisau. Dan saya mula memasak pisau ni dulu sebagai hobi dan mendapat motivasi daripada rakan saya yang mengatakan pada saya, minta saya supaya go for it. Dan orang tu tak lain tak bukan adalah pemilik resort ni, En Ramadhan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. I used to call him John and I still call him John. Welcome to Labor Bullet. Alhamdulillah. Terima kasih, John. Eh, aku nampak kau ada banyak pisau-pisau kat sini, John. Kau memang buat collection ke apa, John? Cerita, John. Okay. Aku ni peminat pisau. Parang. Boleh. Okay. Jangan kecil lagi. Aku ingat kau minat bulu, eh. Oh, bulu is my passion juga. Tapi, belum betul bulu, kena ada pisau. Bulu. This is a tagline. Mesti ada betul-betul. Okay, kita jangan buang masa sangat. Very straightforward. Apa yang ada di sini, ya. Yes. Kegunaan pisau. Macam-macam pisau. Dan saya akan highlightkan jenis material, ya. Sebab ini penting, ya, untuk apa ni, seorang pengasah pisau. Yes. Saya percaya, Cik Bakar atau saya pakai burn, ya. Yes. Kena. Asal bukan sekadar untuk suka-suka, kesan untuk kawan-kawan. Tapi saya dia faham dan pernah asal untuk chef-chef di hotel yang ternama, ya, untuk pisau. Jadi, benar, ya? Jadi, bisa ada sebab, ya, kenapa chef percaya. Sebab pengalaman saya, ya, mengasah pisau bukan semudah itu. Cakap senang, tetapi bukan semudah itu. Untuk dapat razor sharp, ya. Razor sharp itu satu yang diidam-idamkan oleh semua orang sebagai chef yang masak. Okey, ambil contoh yang apa yang ada di sana, ada di sini, ya. Saya akan highlight apa ke makna dia. Kalau kita pernah dengar pisau, ya, tetapi kita tak tahu apa, pernah dengar tak? Kaki pun steam pisau. Warna CC punya steel, ya, tungsten steel, ataupun SP7 tu warna CC, tungsten steel, apa yang kata tungsten, carbon steel, ya. Ini semua adalah property of the material, metallurgy. Kita pernah belajar metallurgy, betul, betul. Masa belajar, betul. Kita belajar. Yes, salah satu. So, penting, ya, bukan kata suka-suka untuk pakai pisau potong-potong. Itu sebab ada pisau jenama yang harga beribu-ribu, ya. Kenapa setengah dekat di awal ada 2-3 ringgit pisau? Bisa sebab. Okey, di sini saya ingin menerangkan sedikit sedikit yang banyak. Sebagai contoh, yang ini adalah golok, ya. Dibuat daripada Damascus steel. Saya favorite Damascus steel. Damascus steel adalah satu pisau atau material yang saya sangat minat. Sebab teknologi ini adalah sudah beribu tahun. Dan dia mengenai nano teknologi. Hingga kali hari ini orang tak dapat teknologi itu, hanya dapat bentuk dia, ya, campur ada beberapa jenis besi dan dia buat dipanggil kita Damascus steel, ya. Dan ini khusus untuk menyembelih. Saya tak pakai untuk benda lain, tapi khusus hanya untuk menyembelih. Okey, satu jenis. Yang kedua, ini juga favorite saya. Golok, ya, tapi golok. Ini adalah special besi daripada Solinger, ni dia panggil Solinger sebab pembuat besi ataupun blade master yang terbaik di Jerman. Ya, 2000 tahun memang Solinger tu ada nama tempat di Jerman. Kalau yang ini selesa kalau kita masuk hutan ke, pergi kebun ke, hampir segala kerja-kerja yang di kebun tu, satu ni dah cukup. Betul. Macam-macam boleh betul. Betul. Tapi ini bezel, ya, pun. Ini pun memakul, kan? Tapi dia ada tajam. Bodoh boleh, itu tak boleh bodoh. Bezel-bezel dia lah. Guru harga lebih kurang 600 lebih, ya. Buruk dia pun 600 lebih. Oh. Tapi sekarang saya tak tahu, ini saya beli dalam 20 tahun lepas. Ini one favorite besi pisau. Made in the USA. It's bark made in the USA. Bark knife. Bark knife. Dan memang tersohor, ya. Bark knife, ya. Sila. Memang boleh dipanggil collector's item juga, ya. Cantik ni saya. 440cc punya besi. Oh. Okey, itu salah satu skinner, ya. Ini juga skinner favorite saya. Ini sketch favorite saya. Ini dia panggil high speed steel. Tengok ketebalan dia semua. Bukan sekadar skinner. Ini, you ambil contoh, ya. You skin benda lurus macam ni, ya. Skin, you boleh imagine, you tarik kulit lembu, memotong je. Tak proper, bukan tak boleh potong. Boleh potong tapi tak proper. Kekerasan soalnya berbeza daripada steel lain. Berbeza. Mas,
masa saya mula-mula mengasah pisau, ada satu kakak tu minta saya asah pisau. Dia bagi saya 3 bilah pisau. Dia kata, yang ini berharga RM300. Yang ini berharga RM80. Yang ini berharga RM500. Semua sama standard. Kita minta pekat semua sama standard. Semua sama tubuh. Satu pun yang tajam. So, mana yang tajam, itu yang lebih baik bagi saya. So, alhamdulillah, saya asal pisau dapat 3-3 tajam. Dan dia sangat puas. Itu juga saya. Tentu saya satu. Dua, tiga, empat, lima perempuan saya untuk pilihan yang spesifik yang saya suka. Sebab ada dua-dua dia work in fashion, ada money. But at the same time, I don't know what you said. Gas of your free, ya? Alright. Pengalaman dia satu lagi, nama saya suka tercet manusia. Saya ada pada tungsten steel. Tungsten steel yang boleh potong pusing tu. Kalau yang kebanyakan buat pisau, yang tahu saya dia dengan dua, correct. Tool steel, tool steel tu. Sebab kebanyakan material ni digunakan untuk buat cutting tool. Betul. So sebab dia gunakan material untuk buat knife. Sandwich juga, sandwich. Ya, jadi sandwich. Potong besi tu, orang macam potong sandwich yang potong pala tu, dia tukar, dia modify, dia potong tu jadi pisau. Ya, contoh yang ini dah. Ini mungkin soalnya nipis berbanding dengan yang ini tebal yang nipis. So ini dipercayai daripada besi-besi untuk potong potong pala, ya. Tapi dah tak tajam, isi ubah masih ada harga tebal tu. Dan orang tu akan potong lagi buat besi-besi untuk kerja-kerja ni, buat pandan, buat pisau, ya. Mungkin itu. Aku rasa ini pun dah cukup sebenarnya sebagai untuk berbagai jenis pisau.